harus apa beri. Saya kira sebelum saya lemparkan ini supaya adil, karena nanti jangan dikira ini karena saya orang Gajah Mada nanti dikira mereka yang sama Budiono. Karena Sri Mulyani itu muridnya Profesor Dr. Sri Edi Suwasono. Saya mohon dengan segala hormat Bapak Profesor Dr. Sri Edi Suwasono. Oh dia selalu nulis. Saya tidak tahu mau ngomong apa, saya kesini untuk mendengarkan Mas Kisah Rami. Buat Basir. Jadi datangnya telat karena macet, sekarang saya malah disuruh bicara, mau bicara apa? Bicara pemerintah tidak ada yang menjaga. Negara tidak ada yang menjaga. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, tidak ada yang menjaga. Maka kuncinya hanya satu. No. Jadi Pak Yudhoyono harus berhenti sebagai kepala pemerintahan dan sekarang menjadi kepala negara. Tidak sebagai kepala negara. Saya setuju hanya dengan Pak Sorin Hadi tadi. Sekarang juga Pak Yudhoyono harus berhenti dan sebagai kepala negara. Jangan hanya kepala pemerintahan yang terkungkung oleh tupoksi, terkungkung oleh ketrias politika, terkungkung oleh fatsun ini, fatsun ini. Sebab hanya kalau dengan, saya kira ini prioritas. Kalau tidak prioritas, sekarang juga mau diganti-ganti siapa? Ya, ganti siapa? Kalau nanti salah pilih yang masuk preman gimana? Ya, saya mau cerita saja. Ada buku, ya, Ortega y Gasset. Itu menulis buku, judulnya L'Arrivée de la Masse. Di bolong. Diterjemahkan ke dalam Perancis, La Libération de la Masse. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Revolt of the People. Iba. Tetapi orang Belanda lebih pintar dari semuanya. Dia menerjemahkannya adalah, The Obstand Reformer. Jadi yang diterjemahkan bukan judulnya, isinya, yaitu bangkitnya preman-preman. Kalau ada vakum kepemimpinan, yang bangkit pasti preman, dan preman itu yang menguasai negara. Wah, jadi kuncinya satu, Pak Yudhoyono jadi kepala negara. Makasih. Amin. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Edi. Saya kira masukan cukup banyak, dan Pak Edi sungkan-sungkan menyampaikan, hanya saya menyampaikan pesan. Jangan sampai semua di ruangan ini dan bahkan masyarakat luas mau menuntut Pak Yudhoyono turun, rame-rame diturunkan, tiba-tiba nanti ada orang Amerika yang menganggap Sri Mulyani jadi presiden. Nah, itu repot sekali. Untuk itu, saya persilakan dari sebelah kanan, kalau ada yang mau menyampaikan pandangannya, saya persilakan. Pak, dan Pak Bintang, mau enggak sih? Boleh Mas Edi kakak saya. Boleh. Tapi kita berbeda. Boleh. Jadi sistem kita itu kebetulan sistem presidensial. Sistem. Di mana kepala negara dan kepala pemerintah menjadi satu. Jadi ya sudah. Semua yang bicara di sini pasti mengutuk SBY. Pasti. Kalau nggak mengutuk SBY, nggak berani datang ke sini. Jadi aklamasi aja. SBY turun. Baik dari pemerintah, kepala pemerintah, maupun kepala. Kekhawatiran terhadap masuknya preman-preman, kita tanggulangi. Siap. Kita tutup pintu-pintu bagi preman yang sering maupun yang bukan. Merdeka.